TV KPM. Jurulatih anda untuk hari ini. Jadi hari ini kita akan melakukan senaman aktiviti fizikal. Jika kita melakukan aktiviti ini secara berkala, maka kecergasan dalam diri kita akan bertambah. Baiklah, hari ini coach ditemani oleh Zilin dan juga Tiben untuk melakukan senaman bahagian atas badan satu. Jadi senaman ini akan lebih fokus kepada bahagian otot di atas badan, di mana bahagian dada, bahu, lats dan bahagian belakang. Jadi untuk senaman kali ini, terdapat beberapa tahap kesukaran. Tahap yang mudah akan ditunjukkan oleh Zilin dan tahap yang sukar akan ditunjukkan oleh Tiben. Jadi coach nak bagi tahu murid-murid semua untuk mengikut tahap kesukaran masing-masing. Jangan tiru Zilin, jangan tiru Tiben, jangan tiru kawan-kawan. Ikut diri sendiri. Boleh? Kalau boleh, kalau dah bersedia, jom kita lakukan aktiviti yang seterusnya. Baiklah, sebelum kita melakukan aktiviti pemanasan badan, coach ingin memberitahu kepentingan-kepentingan melakukan aktiviti ini. Jadi, bila kita melakukan aktiviti pemanasan badan, kita dapat meningkatkan suhu dalam badan dan juga mengurangkan risiko kecederaan. Betul. Baiklah, kalau semua dah bersedia, coach akan tunjukkan aktiviti yang kita akan lakukan pada hari ini. Untuk aktiviti pemanasan kali ini, kita akan lakukan sebanyak 2 set. Satu set merangkumi 6 aktiviti dan setiap aktiviti kita akan melakukan selama 30 saat. Baiklah, jadi untuk aktiviti yang pertama iaitu kincir angin, di mana posisi diletakkan seperti ini, tangan kanan diletakkan di kaki belah kiri seperti ini. Dan sebaliknya. Boleh? Janganlah asyik-asyik tak semangat je. Boleh? Okey, kalau boleh dalam kiraan 3, 2, 1. Kiri, kanan. Kiri, kanan. Okey, kiri, kanan. Kiri, kanan. Okey, jangan lupa untuk bernafas, hembus, tarik nafas dan hembus. Okey, lagi 6 saat. Okey, 3, 2, 1. Okey, seterusnya kita akan melakukan aktiviti bulatan tangan di mana kita lakukan seperti ini selama 15 saat dan lawan arah selama 15 saat. Okey, faham? Kalau faham dalam kiraan 3, 2, 1. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Okey, lagi 5 saat dan kita akan tukarkan arah. 2, 1. Tukar ke belakang. Okey, pandai. Tu, Zilin dah berenang ke mana tu? Teknik yang salah lah, coach. Okay, ini bukan teknik berenang ya. Tekan lemas ikut teknik, coach. 3, 2, 1. Baiklah, seterusnya iaitu aktiviti angkat lutut. Untuk tahap yang mudah seperti ini. Untuk tahap yang sukar boleh lonjak. Okey, atau lompat. Boleh? Dalam kiraan 3, 2, 1. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Jika anda tak boleh mengangkat lutut setinggi ini ataupun separas dengan pinggang, boleh angkatkan sedikit. Okey? Sekurang-kurangnya anda mengangkat lutut kiri, kanan, kiri, kanan. 3, 2, 1. Okey, seterusnya kita akan melakukan regangan tengkuk. Okey, regangan tengkuk ini kita akan lakukan dari kanan ke kiri dan kita akan lawan arah kiri ke kanan. Okey, okey, dalam kiraan 3. 2, 1. Kanan. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas.
dan hembus. Ah, bunyi tu tadi tengkuk timun tu. Ha, wah, zina dah. Ke coach ni tadi. Okey. Lagi 10 saat. Tarik nafas. Hembus. 3, 2, 1. Baiklah, seterusnya kita akan melakukan shuffle sisi di mana posisi berada di belah kiri. Tadi 1, 2, turun. 1, 2, turun. Pastikan tangan bersilang. Okey. Okey, dalam posisi. Kiraan 3, 2, 1. Kanan. Turun. Kiri. Turun. Kanan. Turun. Kiri. Turun. Kanan. Okey, jangan lupa untuk bernafas tau. In. In. Okey, in. Okey. Lagi 6 saat. 3, 2, 1. Baiklah. Itu aktiviti yang terakhir untuk set yang pertama iaitu lompat bintang. Untuk tahap yang mudah, anda boleh lakukan seperti ini dan tukar. Untuk tahap yang sukar, anda boleh lakukan lompat bintang. Boleh? Okey, kalau boleh, lakukan dalam kiraan 3, 2, 1. Kanan, kiri. 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 10 saat lagi. Kanan, kiri. Kanan, kiri. 3, 2, 1. Baiklah, untuk set yang kedua kita akan lakukan lagi kincir angin. Kalau ada yang lupa, terus ingatkan kembali. Boleh? 3, 2, 1. Boleh kan? Takkanlah tak boleh. Anda semua juara. Pasti boleh. Kalau penat, boleh berhenti sekejap. Okey, tapi jangan lama-lama. Boleh berhenti 1 ke 2 saat dan lakukan semula. 10 saat lagi. 3, 2, 1. Okey, kemudian bulatan tangan. Bulatan tangan ke belakang. Okey. 3, 2, 1. Pusingkan. Pastikan masa ini anda perlu tarik nafas dan hembus. Supaya anda dalam keadaan yang lebih tenang. Okey. Okey, pusingkan ke belakang. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Baiklah, 3, 2, 1. Aktiviti yang seterusnya ialah angkat lutut. Kanan, kiri, lompat. Okey. Lalu kita 3, 2, 1. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Macam ada rentak kan, Steven kan? Kanan, oh, Steven punya kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Siapa yang murid-murid yang buat macam Steven? Boleh, kanan, kiri, kanan, kiri. Lebih bersemangat, boleh? Boleh, haa. Zealand pun bersemangat, okey? Haa. Dan kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Baiklah, seterusnya iaitu regangan tengkuk. Pusingkan leher. Haa. So. Okey, kiraan 3, 2, 1. Pusingkan. Depan dan pusing kembali. Time inilah, masa inilah anda perlu tarik nafas sedalamnya. Sebab tadi anda baru sahaja melakukan angkat lutut tu. Penat kan, Demon kan? Ha, tarik nafas supaya lebih tenang balik. 3, 2, 1. Baiklah, aktiviti seterusnya iaitu shuffle sisi. Kanan, silang. Kiri, silang. Boleh? Kiraan 3, 2, 1. Kanan, 1, 2. 1, 2. Kanan,
kiri, kanan, ha, kiri, ha. Boleh tak coach nak dengar bunyi? Ha, kiri, ha, kanan, ha, kiri, ha, kanan. Baiklah, 3, 2, 1. Baiklah, aktiviti kita yang terakhir untuk aktiviti pemanasan badan iaitu lompat bintang. Okey, lompat bintang tahap yang mudah. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Untuk tahap yang sukar, boleh? Lompat. Boleh? Kiraan 3. Okey, come on ni. Ni yang terakhir ni. Okey, 3, 2, 1. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Au, cap. Au, cap. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, okey. 10 saat lagi. Dah lembus, tarik nafas. Tarik dan lembus. 3, 2, 1. Baiklah. Tarik nafas semuanya. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Baiklah, berikan tepukan. Bermakna kita sudah selesai melakukan aktiviti pemanasan badan. Bermakna badan kita dah bersedia untuk melakukan senaman yang seterusnya. Baiklah semua, badan kita semua dah meningkat suhunya, dah panas. Bermaksud kita dah bersedia untuk melakukan senaman bahagian atas badan satu. Okey. Untuk bahagian atas badan ni kita mempunyai 2 set. Satu set merangkumi 8 pergerakan. Setiap pergerakan kita akan melakukan 30 saat dan lagi 30 saat kita akan rehat. Okey. 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 Kalau okey macam ni. Okey. 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 Kalau okey murid-murid, coach akan tunjukkan aktiviti iaitu tricep dip di mana posisi kita perlulah duduk. Okey, menghadap ke kanan. Tak kisahlah kalau kat rumah awak kanan tu dinding dah sempit pula, pandang kiri pun tak apalah. Okey. Tangan dia letakkan seperti ini dan untuk tahap yang mudah turun. Okey. Untuk tahap yang sukar diangkatkan dan turun. Sakitlah tricep ni kan. Kalau tak boleh buat yang mudah ajalah. Okey. Turun macam ni je. Boleh? Baik, kalau boleh dalam posisi. 3, 2, 1. Turun. 2. Okey. 3. Wow. 4. Ha. Dah boleh nanti. Wah. Jadi juara rumah sukan ni kita ni. Kan? Ha. Tangan dah kuat, dah boleh lari-lari laju. Okey, 5 saat lagi. 3, 2, 1. Okey, tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Okey, aktiviti kita yang seterusnya iaitu pendaki gunung bersilang. Ha, bukan yang macam selalu tau. Dia yang ni kali ni bersilang. Okey, posisinya seperti plank. Okey. Punggung tolakkan dan silang. Okey? Untuk tahap yang mudah, kita hanya perlu buat perlahan. Untuk tahap yang sukar, macam melonjak atau berlarilah. Okey? Boleh? Okey, dalam posisi. Dalam kiraan 3, 2, 1. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Okey, teruskan. Susahlah mendaki gunung bersilang. Maknanya lebih cabaran, lebih sukar. Maknanya apa, Tiban? Ya, lebih bakar kalori. Betul. Okey, Zilan. Okey, 3, 2, 1. Kita tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Baiklah. Kemudian kita akan fokus pada bahagian lengan iaitu aktiviti bulatan lengan. Okey, kita akan buat dalam 15 saat ke depan dan 15 saat ke belakang. Okey, kalau boleh dalam kiraan 3,
Dua. Okey. Satu. Okey, ke depan. Okey. Dah boleh terbang ke belum? Sikit lagi. Okey. 15 saat. Okey, tukar ke belakang. Bagi rasa dia punya tegangan ni di bahagian atas ni eh. Bahulah orang panggil. Okey. 5, 4, 3, 2, 1. Wow. Keras ni. Okey, tarik nafas. Kemudian kita akan melakukan set yang kedua. Boleh tak? Dalam kiraan 3. Okey, aktiviti kita yang seterusnya iaitu tricep dip, di mana kita perlu di posisi duduk. Okey, tangan diletakkan ke duduk di bawah dan turun. Okey? Untuk tahap yang sukar, turun. Boleh? Boleh? Okey. Dalam kiraan 3, 2, 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kalau rasa kejung tu, boleh berhenti sekejap dan lakukan semula. Okey, sambung. Lagi 10 saat. Okey, tiba dah. Bernafas. Kalau rasa tak boleh tu, 3, 2, 1. Okey, tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Okey, untuk aktiviti kita yang seterusnya iaitu pendaki gunung bersilang. Okey. Seperti tadi, di kedudukan posisi plank. Okey, punggung ditolakkan ke bawah dan silang. Untuk yang suka boleh laju. Okey. Dalam kiraan 3, 2, 1. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. 15 saat lagi. Kiri. Okey. Wow. Daki gunung apa tu, Zilan? Everest. Maknanya diorang tak tahu lah gunung-gunung kat Malaysia. Kita kat Malaysia ada Gunung Kinabalu. Okey, 3, 2, 1. Dalam hati tiba ni kan? Itulah aku ni. Dah habis, saya dah penat. Habislah cepat. Okey, tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Baiklah, untuk aktiviti kita yang seterusnya iaitu bulatan tangan, bulatan ke depan, bulatan ke belakang. Okey. 15 saat depan, 15 saat belakang. Dalam kiraan 3, 2, 1. 3, 4, 5, 6. Hah? Tengah melukis? Hah? Lukis mata Doraemon. Okey, tukar ke belakang. Rasa yang di bahagian atas kan? 5, 4, 3, 2, 1. Wah. Boleh goyang-goyang kat macam ni. Macam ni. Buat. Okey. Okey, tarik nafas. Hembus. Sip. Okey, tahniah kepada murid-murid semua kerana berjaya melakukan senaman ini. Jadi kita akan melakukan aktiviti seterusnya iaitu aktiviti penyejukan badan. Baiklah semua, kita dah habis melakukan senaman. Jadi kita perlu menurunkan balik suhu dalam badan kita. Iaitu kita perlu melakukan aktiviti penyejukan badan. Baiklah, dalam aktiviti penyejukan badan ini, kita akan membuat satu set. Dan dalam satu set, kita akan ada 7 pergerakan. Setiap pergerakan kita akan lakukan selama 20 saat. Okey? Kalau semua bersedia, sedia? Bersedia! Okey, kalau semua bersedia, coach akan tunjukkan aktiviti yang pertama iaitu regangan hamstring berdiri. Di mana posisinya seperti ini, tangan kedua-duanya di bawah dan menjangkau. Okey? Ke tahap paling maksimal. Okey, kalau tahap di lutut, lututlah tahan selama 20 saat, atau di kaki, tahan selama 20 saat. Boleh?
Okey, dalam keadaan 3, 2, 1. Turun perlahan-lahan. Perlukan pernafasan yang bagus dan tahan. 10 saat lagi. 3, 2, 1. Baiklah, kemudian kita akan membuat regangan kuat di mana posisinya seperti ini. Kaki ditarikkan ke belakang dan rasa di bahagian quadricep. Boleh? Okey, dan kemudian lagi 20 saat kita akan buat kaki kiri. Dalam keadaan 3, 2, 1. Kaki kanan. Okey, tarik bagi rasa di bahagian quadricep. Jangan lupa juga pernafasan yang penting. Okey, tarik dan hembus. Okey, kalau tidak stabil, boleh pegang kawan. Okey, 3, 2, 1. Okey, belah kiri. Okey, kalau ada kerusi ke kat rumah, kan boleh pegang. Contohnya kerusi kan nak pegang. Bagi stabil. Okey. Okey. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, kemudian kita akan membuat regangan flexor pinggul di mana kedudukannya seperti ini. Okey. Dan diletakkan seperti ini, tangan tolak ke atas. Okey? Pastikan pinggul ditolakkan dan tangan ke atas. Okey? Dalam keadaan 3, posisi 3, 2, 1. Tangan naik ke atas. Bernafas. Tarik. Hembus. Tarik. Hembus. Okey, 5 saat lagi. 3, 2, 1. Kaki kiri. Okey. Dan angkatkan tangan. Okey. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Okey. 3, 2, 1. Okey. Kemudian kita akan membuat regangan bahu di mana tangan ditarikkan. Okey. Bagi rasa di bahagian bahu. Okey, boleh? Okey, kemudian kita akan tukar tangan kiri. 3, 2, 1. Okey. Okey. Teknik pernafasan yang bagus. Suka, eh? Zilin suka. Okey, 3, 2, 1. Kita tukarkan tangan kiri. Okey. Okey. 3, belum. Apa ni, coach? Kira pun salah. Berapa lagi, Tiban? 5. Okey. 2, 1. Okey. Kemudian kita akan membuat regangan tricep di mana tangan ditarik ke belakang ataupun di yalah, tangan kiri kita tolakkan di ke bawah. Okey. Lepas tu kita akan tukar tangan kiri. Okey, dalam keadaan 3. 2, 1. Tarik. Rasa di bahagian mana Tiban tu? Sini kan? Ah, bermakna kalau rasa tu anda buat dengan betul lah. Okey? Okey, bagi rasa. 3, 2, 1. Okey, tangan kiri. Tarik nafas. Hembus. Apa tu? Rasa, ah, bagus. Kalau murid-murid rasa, bagus. Kalau tak rasa, buat sampai rasa. 3, 2, 1. Okey, yang keenam iaitu regangan upper back. Di mana kita tolakkan seperti ini. Okey, regangkan seperti ini. Nampak tak melengkung badan kot? Maksudnya kita tengah meregangkan bahagian belakang. Kalau bersedia, dalam keadaan 3, 2, 1. Rasa lega tau. Macam melawan bunyi je Tiba dengan coach. 3, 2, 1. Okey. Dan yang terakhir kita akan membuat regangan dada di mana dada kita ditolakkan ke belakang dan tangan
buka kepak. Buka kepak. Ha, okey. So, ke belakang dan bukakan kedua-dua tapak tangan kita ni. Okey. 3 2 1. Okey, tahan selama 20 saat. Nafas. Senyum. Okey, 5 saat lagi tahan. 3 2 1. Okey, berikan tepukan kepada semua. Kerana telah berjaya menghabiskan senaman kita pada hari ini. Terima kasih Zilan. Terima kasih Tiban. Terima kasih murid-murid semua. Coach harap senaman kita pada hari ini akan memberi manfaat kepada anda semua pada masa akan datang. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Bye bye. Didik TV KPM.